Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Siti Nur Hayati Naim binti Zulkarnain mengambil jurusan ijazah sarjana muda kejururawatan di OUM Alostar Perlis. Okey, objektif program pada hari ini adalah bertajuk Indahnya Sekolahku bagi memperkasakan lagi hubungan antara pelajar dan sekolah. Okey. Antara individu dan juga peserta yang terlibat di dalam program Indahnya Sekolahku ini yang diadakan di Sekolah Rendah Islam 3 Felda Cuping Perlis, antaranya adalah pihak OUM sendiri dan juga pihak pelajar-pelajar daripada OUM serta pelajar-pelajar tahun 6 sekolah ini sendiri. Okey. Antara aktiviti-aktiviti sebelum majlis ini berlangsung, kami telah melakukan perbincangan secara berkumpulan dan mendapat tentatif daripada pihak yang telah mengatur program pada hari ini. Okay, dalam semasa program ini dijalankan, kami telah melakukan aktiviti mengecat koridor, laluan koridor di sekolah ini dan juga menanam pokok-pokok herba bersama-sama pihak sekolah dan juga pelajar-pelajar OUM. Okey, di samping itu kami juga diberikan kepada tiga kumpulan, iaitu tiga kumpulan. Antara kumpulannya, kumpulan pertama telah menjalankan aktiviti senam aerobik dia bersama dengan pelajar-pelajar tahun 6 sekolah ini seramai 34 orang. Manakala untuk aktiviti kumpulan kedua adalah mencuci tangan dan kumpulan ketiga adalah bertanyakan kuis. Okey. Jadi jawatan saya dalam program ini adalah sebagai AJK makanan. Harapan saya semoga program ini dapat diteruskan lagi bagi memupuk semangat cinta akan rasa persekitaran sekolah dan juga dapat memupuk rasa tanggungjawab sesama individu dalam kalangan pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar OUM. Okey. Di kesempatan yang ada ini, saya akan menemuramah beberapa pelajar-pelajar daripada OUM mengenai perasaan dan juga pandangan mereka tentang aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan pada hari ini. Okey. Okey, assalamualaikum puan. Boleh saya tahu nama puan? Nurlizawati binti Muhammad. Okey, pernahkah puan menyertai program community service sebelum ni? Tak pernah, ni pertama kali yang saya join program macam ni. Okey, boleh saya tahu perasaan puan kali pertama menyertai aktiviti ini? Perasaan saya sangat gembira sebab saya tak boleh nak bayangkan macam mana khidmat masyarakat tu sebelum ni. Jadi bila saya hadiri program hari ini baru saya faham betapa pentingnya kita perlu join khidmat-khidmat yang diadakan macam ni. Okay, terima kasih puan. Okey, selamat pagi Encik. Selamat pagi. Okey, boleh saya tahu nama? Nama saya Amin. Okey, Encik Amin. Pada pendapat Encik Amin, perlukah kita teruskan program seperti ini? Okey, pada pendapat saya, wajar untuk kita adakan lagi program seperti ini supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam hubungan kemasyarakatan, memberi pengalaman serta semangatlah, semangat kejiranan antara sesama insan. Itulah. Okay. Terima kasih Cik Amin. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi puan. Okey, boleh saya tahu nama puan? Saya Nur Hafiza binti Abdul Rahman daripada OUM Alostar Perlis. Boleh saya tahu perasaan puan sewaktu menjalankan aktiviti di sini? Terima kasih atas soalan ya puan. Alhamdulillah sepanjang mengikuti program khidmat masyarakat gotong-royong tadi, saya berasa bersyukur, berasa sangat gembira kerana dapat bekerjasama di antara ahli-ahli rakan
rakan sekerja dan rakan sejawatan dalam melakukan aktiviti gotong royong. Kami dapat mengenal apa itu pokok-pokok tanaman herba dan di samping dapat membantu untuk mengecat laluan koridor utama. Okey. Terima kasih Puan. Okey. Ya, selamat. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Okay. Boleh saya tahu nama Puan? Assalamualaikum. Nama saya Nurani binti Azami, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan. Pada pendapat Puan, perlukah aktiviti komuniti servis ini diteruskan pada masa akan datang? Pada pendapat saya, aktiviti seperti ini perlu diteruskan pada masa akan datang kerana aktiviti seperti ini dapat memberi impak yang positif kepada para pelajar. Terima kasih Puan. Okey. Hai, adik nama apa? Mira Hadi. Okey, umur berapa tahun? 12. 12 tahun. Okey, tadi adik buat aktiviti apa? Pasal senar aerobik. Okay. Pasal squeeze dengan cara guna handitizer. Okey. Seronok tak? Seronok. Okey, nak tak nanti program macam ni diadakan lagi? Nak. Okey, terima kasih. Itu saja yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan juga para penonton. Diharapkan semoga aktiviti ini akan terus dijalankan bukan saja hanya dalam peringkat universiti tapi juga di peringkat-peringkat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.